Halo teman-teman, balik lagi sama aku Fadil dan kali ini kita berada di survival MCPC kita ya, MCPC PC bodo amat Java Edition ya teman-teman. Jadi ini berada di Java Edition dan di episode kali ini kita bakalan ngapain nih? Gue bingung nih. Enggak guys, kita bakalan jelaskan tentang ini guys, ini oke. Okay? Intronya dulu guys, let's go. Oke guys, jadi ya setelah sekian lama gitu kan gue nggak manfaatin nih villager dan sekarang gue manfaatin nih villager untuk membuat iron golem farm gitu kan, dan ternyata di sini iron golem farmnya itu kurang efektif teman-teman, ya kurang efektif. Dan ya mungkin gue gak bakalan lanjutin ini dulu. Untuk hari ini gue bakalan membuat kandang-kandang untuk sapi dulu. Dan juga babinya kita benerin juga tuh. Ya kenapa gitu kan? Karena gue kekurangan yang namanya mana airnya guys? Kekurangan yang namanya daging-daging atau makanan cuy. Kalau gue makan mortal lama cuy. Tapi kan kalau makan babi nih. Makan nih. Itu cepet cuy, lihat nih. Penuh langsung gitu kan, awet juga gitu kan. Dan ya sebelum itu kita tidur dulu aja. Nah, di sini gue mau jelasin dulu untuk seminggu ini gue jadwal uploadnya 3 kali berarti ya. Nah, karena 3 kali gue upload, yang satunya itu episodenya yang apa ya? Yang full banget, bukan full sih. Gimana ya? Yang banyak banget kegiatannya di dalamnya, dan untuk yang satunya, untuk yang episode satunya untuk yang survival itu kita agak santuy-santuy bergembira cuy, oke? Okay? Jadi ya untuk apa ini survival series ini gue agak kurangin dulu. Kita ke Rims aja dulu, ke itu head SMP ya guys ya. Kenapa ke situ ya? Karena itu lebih dipentingkan karena itu bersama cuy, kepentingan bersama cuy ya. Jadi gue main di situ lebih giat cuy daripada di sini gitu kan. Oke, jadi di sini domba-dombanya udah numpuk guys. Nah, kalian bisa lihat di sini bentar. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini udah numpuk banget dan ya ini sangat tidak efektif sekali, dan gue mau lebarin ini tempat, teman-teman. Jadi gue mau lebarin ini tempat menjadi seperti ini, bentar. Kita mulai dari sini. Ini bakalan gue kasih tanah sampai ke sono. Nah, jadi ini luas satu luas ini, satu yang luas ini banget nih, satu cang mungkin ini ya. Itu bakalan jadi milik kambing teman-teman, milik domba, dan satunya lagi jadi milik ini babi teman-teman. Jadi ya langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya. Oke guys, jadi ini gue udah siapkan ini dirt ya. Di sini ada dirt banyak banget nih. Ada berapa stack nih? 1 2 3 4 5 6, 6 stack ya. 6 stack 27. Dan ini tinggal pasang-pasang aja teman-teman. Dan ini bakalan membutuhkan waktu yang lama dan gue bakalan skip aja cuy. Oke guys, ini tinggal satu lapis dan ya tinggal satu lapis ini gue agak ribet ini. Kenapa nge-lag cuy? PC gue nggak kuat. Kenapa ini guys? Gue bingung nih, kayaknya ada sesuatu ini. Kayaknya ini terlalu berat, apa wordnya terlalu berat ya. Gara-garanya itu ada banyak banyak mob di sini. Jadi kita bakalan bunuh aja dulu mob-mob itu. Biar kita bisa lebih efisien untuk menghemat tenaga dari PC ini guys. Oke, kita bakalan pedang-pedang aja abis ini. Ini babi nih. Gini cuy. Nice. Oke, siap. Kita sisain dikit aja. Nanti kita kembang biakan lagi. Karena sangat mudah mengembang biakan ini, apalagi gue sering banget AFK di sini. Dan ngomong-ngomong AFK di fishing farm, gue udah fullin tuh chest, 8 chest ya, 8 kalau nggak salah. Berapa chest tuh? Dari atas ke bawah berapa chest? Yaitu gue udah fullin dan itu sangat memantapkan sekali gitu teman-teman. Wah, itu sapi dombanya full cuy. Gila dah dombanya cuy. Oke, siap.
Oke, jadi di PC tuh enak cuy, gini cuy. Bisa satu kali pukul langsung semua kena gitu kan. Nah, lihat nih. Mantep cuy. Ini hasilnya nggak bisa dipungkiri nih. Beberapa stack banyak nih pokoknya. Oke, kita sabet-sabet aja gitu kan. Waduh, sabet-sabet. Oke, lumayan udah nggak rame banget. Ntar dah. Ini gimana sih? Oke, siap. Oke, masih nge-lag-nge-lag guys, bodo amat. Yang penting kita udah bunuh-bunuhin mereka. Dan kita langsung aja taruh di sini cuy hasilnya cuy. Berstek-stek cuy. Oke, siap. Udah jadi nanti gue kasih makan lagi dan gue bakalan lanjutkan untuk ini taman, bukan taman sih, ini tanah cuy. Oke, let's go. Guys, jadi ini udah selesai untuk pembuatan ini platformnya. Dan sekarang ini ada satu masalah, yaitu tempat mancing kita ada di bawahnya persis. Jadi kita harus tambahkan satu blok ke bawah untuk kita masuk, biar kita bisa menutupi bagian atasnya dengan blok yang sama, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita baru bisa masuk seperti ini. Nah, dan ngomong-ngomong pancing, gue ada di village tadi. Gue ketinggalan cuy, waduh parah ke. Oke, jadi sekarang kita harus mencari kayu yang sangat banyak karena di sini kita membutuhin kayu untuk ini. Nah, dan gue baru inget di village tadi itu ada kayu, cuy. Ada kayu yang gue tanam gitu kan, jadi banyak di sana. Jadi kita langsung aja ke sana, teman-teman. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita sampai di village malam hari dan di sini gue nggak tahu ini apa villager ini masih nge-spawn iron golem apa enggak. Dan ya kita langsung aja potong-potong ini apa? Ini kayu cuy. Oke, siap, kita potong-potong dulu. Oke, teman-teman, jadi gue meninggal. Waduh, parah, parah. Meninggal cuy. Ini gara-gara zombie-zombie ini cuy. Ya, karena gue juga belum full armor juga. Dan ini tiba-tiba ada skeleton full armor yang nyerang gue dan gue nggak siap sama sekali cuy. Wow, dia kayak bawa pancing tuh tadi. Iya kah? Tuh, yang full armor tuh. Wah parah parah. Gue nggak bawa bow lagi gitu kan? Ntar dah. Pedang mana dah? Oke. Sip. Ih, sakit cuy. Ntar masuk yuk. Nice. Oke, seperti ini. Kita tunggu dulu. Sini ada apa? Nah, ini ada persediaan makanan gue, guys. Di sini. Tapi kok gue nggak bawa crafting table? Bodoh sekali, Fadil. Oke, kita langsung lari aja, bodoh amat. Oke, sip. Langsung lari seperti ini dan ya, kita sampai di sini. Dan kita bakal lanjutin lagi dah untuk potong-potong kayunya dah. Wah parah parah, meninggal lagi. Oke, kita harus hati-hati. Nice, so seperti itu. Dan kita buat makanan dulu. Oke guys, jadi pickaxe gue habis dan ya kita sepertinya harus kembali saja. Ini udah 32, lumayan banyak guys, udah lumayan cukup lah ya untuk ntar kita tanam lagi aja karena ini demi kelestarian ini tempat cuy. Oke, kita tanam-tanam lagi yang kita ambilin ya. Oke, jadi seperti ini dan langsung aja kita kembali ke tempat kita awal guys. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini gue udah membuat ini fence ya. Jadi kita langsung aja ambil dari sini dan kita tarik ke sini seperti biasa ya, seperti kita membuat hal yang seperti biasa gitu kan. Waduh, nggak jelas banget dah Fadil. Oke, jadi di sini kita taruh seperti ini, langsung aja seperti ini. Kita tarik ke sini dan ini sepertinya kurang. Oh, enggak ya? Wih, enggak cuy. Enggak kurang cuy. Tapi kesininya ya kurang cuy. Jelas ini yang pasti kurang ya tadi karena ini enggak
nggak seperti yang kita inginkan, oke? Okay? Nggak gue hitung cuy, jadi gue hitung tinggal buat-buat aja dan nggak gue hitung dan oke, okay, udah nggak ada lagi. Kita ambil yang sini. Nah, aduh, habis dah. Kita buat aja lagi. Sambil kita ngebuat yang namanya X ya, karena X gue habis cuy. Waduh, parah. Oke, jadi kita langsung aja buat X dulu. Sini kita buat satu dan iya kita buat ngan ya apa? Ini guys. Nice, seperti ini dan ini seperti ini dan langsung aja di seperti ini kan. Oke, sip. Kita punya 30. Bodo amat, nanti sisanya ini bakalan kita gunakan untuk ya sesuatu lah pokoknya ya. Mungkin ngapain lewat sini dah ya kan? Ada jalan yang mudah lewat jalan yang sulit gitu kan. Waduh. Parah Fadil. Nggak bisa parah. Oke, kita tarik seperti ini dan ini kita hancurkan dulu. Oke, setelah hancur kita langsung aja tambahin di sini, sebelah sini guys. Nah, mantap. Oke, jadi untuk pemisahnya kita lanjutkan juga di sebelah sini. Jadi ini aslinya episodenya ringan banget, nggak berat-berat gitu kan, nggak ngebuild sesuatu yang besar juga gitu kan. Jadi ya seperti ini yang dinamakan episode ringan cuy, oke? Jadi gue bisa agak ringan, nggak terlalu berat untuk ngebuat videonya gitu kan, karena editingnya juga lama, recordnya juga lama gitu kan. Oke, jadi seperti ini dan ini udah luas dan para kambing sudah bisa menjadikan dirinya terbebas dari kesempitan cuy. Oke, mantap. Oke guys, jadi yang untuk babinya juga sudah selesai dan ya kita tinggal buat satu lagi di sebelah sono untuk yang namanya sapi cuy, karena kita perlu juga sapi gitu kan. Oke, jadi kita bakalan lanjut buat di sebelah sini untuk sapi. Nah, seperti ini kita buat secukupnya dulu aja. Nanti kalau kurang kita buat di episode selanjutnya, teman-teman. Dan kita juga bakalan ngelanjutin untuk episode besar, cuy, oke. Jadi di sini kita kecil aja lah sapi ya, nggak masalah, cuy. Oke, seperti ini dan kita buat miring aja. Langsung kita miringkan karena ini jalan. Oke, jadi seperti ini dan tinggal tarik ke sini. Dan habis. Oke, siap. Oke, nggak masalah karena udah habis dan ini belum dah, belum. Ini kita taruh sana dulu, kita pasangin dulu aja. Siapa tahu cukup. Oh nggak, ternyata jauh cuy. Oke, jadi tuh kurang ini dikit nih, 1, 2, 3. Kurang 3 fans lagi dan ya bodo amat, kita penutupan aja karena udah lama juga sih ini videonya. Jadi iya, mungkin cukup sekian dulu di video kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan maju guys. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.